sebelum tidur aku bakal masang trap dulu. Ini bakal kayak gitu. Trap aku bunyi. Mungkin aja dia masih di area sekitar sini. Tapi aku lihat senter atau rekal udah jalan. Anjing, bangsat! Anjing! Fuck, anjing! Ini belum ada tanda-tanda. Jadi kemarin itu kejadiannya. Aku aman dah. Aman aja, Pak Yan. Ini enggak masalahnya ini. Aman, Jay. Aku takutnya ini nah, cahaya dia bawa senjata, ditembaknya kita dari jauh nih. Dia pakai sniper masalahnya. Masih dia tahu kan? Apalagi kita cahaya. Makanya kita jangan ada cahaya. Cahayanya kita jangan terlalu tinggi nanti. Kita di semak-semak aja. Jadi agak susah dia nembaknya. Tadi malam tuh gila. Tuh, ada suaranya. Tuh. Kayak ada suara melatuk. Tembakan lagi. Bekasnya. Kayak nah, jadi ini, jelaskan dulu sebentar. Ini posisi kita di sini kan. Nah, ini mungkin kita jarak dari motor aku itu sekitar sampai 100 meter ada kita jalan kaki nanti. Di sini nanti jaraknya. Nah, dia belok kayak gini kan lokasinya. Nah, belok ke sini, posisi motor aku di sini. Nanti kita ke tenda dulu. Jalur tenda ke sini dekat, jalur motor agak jauh. 100 meter jalur tenda dari tempat kita agak dekat nih. Kita ke tenda dulu apa ke motor dulu? Kita ke tenda dulu kan? Ke tenda dulu aja. Ke tenda dulu ya. Mending kita yang ke dekat dulu ya. Nah, kayak apa sambil ngintai-ngintai kan bisa. Tapi di tenda ini dekat sama jalurnya dia. Habis itu dia jalur motor dan dia ke sini, ini sarang waletnya tuh ada di sini. Nah, kita posisi kita nih di bagian tengah ini sekarang. Sarang waletnya itu di mana tuh? Sarang waletnya di sana. Nah, ini sengaja aku nggak ambil motor aku, sengaja buat kita pastikan ketemu dia lagi dan ya. Dia otomatis nggak bisa ngambil motor aku itu, karena motor aku udah aku kunci stang dan dia kalau mau bawa motor aku dia dorong itu susah pasti. Medannya seperti ini susah. Medannya susah. Nah, tadi sengaja kita runding dan ya, kita ngambil malam ini biar ketemu dia ya. Otomatis dia bakal kembali lagi tuh dia kesini untuk rencana bakal ngambil motor aku lagi kan. Pasti dia bawa kunci apa kan ntar ke sini lagi ya. Nah, kita di sini antisipasi aja. Dia membawa senapang. Bahaya. Senapang laras panjang. Yang paling kutakutkan sih cahaya nih, Pal. Iya, cahaya. Karena apa gini? Dia menembak itu ngekernya ke cahaya pasti. Dia nembak ngekernya ke cahaya. Karena malam penglihatan dari teropong itu susah. Oke. Okay, kita jalan aja pelan-pelan. Ayo sudah. Ayo. Iya, soalnya masalahnya dia itu nggak pakai cahaya jalan dan kemarin itu. Soalnya apalagi kita pakai cahaya itu pak, otomatis pasti nggak dia. Pasti dia. Apa kita nanti pencar ya? Pas sudah sampai mau di titik lokasi anunya. Oh iya. Di titik lokasi tendanya ya. Kita jalan dulu. Tangan aku ini masih sakit nih. Di sini kena serempetan ini, serempetan peluru kemarin. Serempetan untung. Gini. Aku kan megang cahaya kemarin Pak, megang senter nih, kayak itu yang dipakai Pak In, pegang. Dia tuh nembak itu pas di cahaya, jadi aku megang dia pelurunya langsung ke sini. Sus, langsung lari. Ada berapa orang di sana? Nah, aku yang kemarin cuma satu Pak, nggak tahu nih. Takutnya ada banyak. Iya. Hah? Takutnya ada temannya yang lain sih. Oke, cepetan. Eh, kameramen udah selalu aman cuk. Kau jaga belakang, aman. Aman aja belakangnya kan. Intinya jangan terlalu tempat terbuka ya. Iya. Kita pindah-pindah pisau semak ya. Jangan tinggalin aku tuh. Di belakangmu udah dua orang. Bawa HP satu lagi nggak, Pak? Bawa tadi dua. Dua, satunya? Renin man. Oh, satunya? Ada tadi satu. Oh, ada. Oh, itu kah? Oh ya, sampaikan.
kan tuh. Dia lihat sedikit kan ngintip. Iya, bahaya nih. Ini aku bawa kunci motornya nih. Lain. Di belakang apa, aku duluan mancing. Aku duluan ke sana deh. Kau ya, tunggu mancing sebentar kalau aman. Soalnya ini ada tikungan ini. Kita enggak tahu nih. Belakangmu aman kok. Cuk. Kita jangan. Entar kok. Di semak-semak aja kita sembunyi. Aman, aman, aman. Aman enggak? Ayo, cepat, cepat, cepat. Ayo. Nempel ke semua. Ini aku bilang tadi ya. Iya. Ke kanan ngarah ke motor. Oh, kiri tenda. Kiri tenda. Oh, kita ke kiri dulu. Nah, iya. Kita kan tadi ku bilang dua jalur kan. Berarti kita kiri duluan. Kiri. Kanan, kanan ke motor. Cuman agak jauh 100 meter deh. Tenda agak dekat. Ayo, 50 meter. Coklat belakangmu aman kan? Coba ini, kamu lightingmu kamu gini kan? Dia kalau nembak berarti kena lighting aja nih. Kamu oh siap? Ya, ya, ini kan? Ya, ya gitu kan kan? Udah, aman berarti. Ya, aman. Bentar. Hah? Aku minta bantuan temanku aja. Hah? Minta bantuan temanku aja. Biar dia bisa mandu kita lihat dari atas. Oh gitu. Iya. Oke, oke. Nanti kau yang arahkan berarti dong ya. Iya. Soalnya ini malingnya ini punya ilmu juga, bukan sembarang maling berarti. Iya, ada isinya juga dalam tubuhnya. Namanya juga kan maling waletnya pasti ada isinya. Iya pasti, mereka pasti kalau maling pasti ada isinya, nggak mungkin dalam tubuhnya itu kosong. Berarti kita was-was nih. Iya. Terus dia kayak kira ini jam-jamnya di anu nggak ya? Kayaknya jam-jam segini ada dia. Masa? Iya. Makanya kita harus hati-hati. Depannya aman tadi. Aman, aman. Lihat semak-semak aja, semak-semak aja. Aja.
dari suara gemelang ya. Iya. Ya cuy. Istirahat di sini. Nah, ini dia bekas dia istirahat di sini. Aku duganya sih ini bekas maling itu kalau lagi istirahat di sini dia, lagi dalam perjalanan menuju ke sana tadi. Dan kalau kamu terawang gimana Dan? Terawang coba cek dulu. Ini botol minumnya nih. Iya. Apakah ini benar memang bekas pencuri walet itu? Tapi menurutku memang iya. 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 Dia membuat shelter sementara ya. Iya. Oke, kita lanjut kah? Sebelum nanti kita telat. Telat dikit bahaya nih. Ini takutnya kita dipasang ranjau atau jebakan. Iya, makanya. Nah, kita harus terawasi. Ini bekas jejaknya tadi malam. Oh iya iya iya. Ini sepatu ini. Kaos ini bekas sepatunya. Nih. Tuh, sampai ke dalam tuh. Kalau ada suara tembakan pencar atau tiarap ya. Aku takutnya dia ngeker dari perbukitan dia. Ngeliat cahaya. Itu juga muncul dari samping semak-semak. Iya. Ini semak-semaknya tinggi gitu ya. Pain. Pain. Aman, Pain. Belakangmu aman. Gak ada. Aku udah dekat. Dekat lagi ya? Dekat-dekat. Nah, ini kita semakin dalam dan semakin dekat sama lalu-lalangnya dia ini. Apa kita agak cepat dikit? Ya. Apanya nanti kita pencar aja ya? Kalau udah ketemu tendaku, kau yang ngemasin tenda berdua sama Pak In. Nanti aku sama Raden pakai motor. Motor. Iya, gimana? Iya. Pencar biar cepat kan? Biar cepat. Oh, iya. Dan itu juga buat memanipulasi. Biar, maksudnya takutnya... Kayak bikin dia bingung juga lah. Bikin dia bingung. Oke. Okay. Oh iya, betul-betul. Belakangmu aman. Nah, itu tenda aku. Mana? Oh, ini. Ya, hancur, weh. Oh, iya. Oh, hancur. Hancur, hancur. Hancur, Pak. Nah, aku kemarin kepengen sini. Wih, tas aku juga hilang, nih. Mungkin di bawahnya atau entah di bawahnya kemana, kah? Tari aja nanti. Ya. Ini tenda aku udah hancur, nih. Tuh. Itu tuh, itu kalengnya. Oh, kalengnya tuh masih ada. Kaleng ngapain? Ini kaleng jebakan kemarin. Iya.
aku buat. Eh, nanti yaudah kita pencak aja dah. Ayo, aku bawa kamera satu nih. Aku bawa kamera satu. GoPro. Bawa GoPro. Biar kita pencak. Kalian di sini. Iya. Sama Nopal, Pain, kau semes-mes ya. Dan kita ke motor Den. Lewat lot situ dan sini. Tunggu sini ya. Iya. Kami kemas ya. Ya, taruh aja kamera. Nanti cuy. Biar cepat ya. Nanti ada orangnya datang. Bahaya. Kena pasir. Apa lagi? Ini dan aku masih ingat kan. Ini pohon. Aku patokannya pohon ini aja. Berarti ini menuju ke arah motor nih. Nah, di sini posisi aku kemarin yang kena tembak deh. Asli. Dia apa? Kena serempetannya peluru kena tangan aku. Pas kena tangan aku. Iya. Pelan-pelan tapi ini. Motor aku takutnya masih ada dia dan jaga deh. Sedangkan udah kamu cek tadi aman enggak? Aman. Sama temanmu tadi? Aman. Pelan-pelan. Motor aku di depan ada enggak? Ada. Hah? Serius enggak ada motor aku? Ada. Hilang, Den. Aduh. Hilang, Den. Motor aku hilang ah. Astaga. Hais. Kan aku udah mikir nih pasti hilang nih. Tapi aku enggak percaya dan hilang, Den, karena udah aku kunci stang. Medannya susah di sini, nggak mungkin dia dorong motorku. Menurutku hilangnya nggak jauh dari sini juga. Iya itu. Langsung dan langsung. Astaga. Coba lihat sektornya, lightingnya. Ya nggak pakai itu aja. Silau pakai itu. Ini langsung nih. Langsung nih. Ini yang nembak aku kemarin dan. Ini. Iya. Ini bekasnya nih langsungnya nih. Tapi ini masih ada nih dan. Kalau ini peluru aneh nih. Kalau ini peluru hampa nih. Iya kah? Iya. Nah, kalau yang peluru tajam tuh yang ini. Oh, ini yang nembak aku kemarin. Makanya, terus ini kayaknya apa nih? Kok ada di sini juga? Ini peluru hampa nih, kayaknya ini jatuh nih. Punya dia jatuh? Iya. Oh, ini mungkin buat nakutin kali iya, ya. Iya, benar-benar. Nah, kalau yang peluru tajamnya nih. Ini bekas nembakan nih. Oh, iya nih, yang nembak aku kemarin. Iya. Bangke, kurang ajar, motor aku lagi di bawahnya. Bawa aja udah. Ayo bawa aja. Pecah motor dan. Wah, di sini aku posisinya di sini dan dia nunggu di motor dan aku di sana tuh. Duar! Untungnya langsung serempet kena tangan. Motor aku dan astaga, ini nih. Dibawanya ke sini dan. Dibawanya ke sini. Berarti ini disembunyikan sama dia. Dia mau cari alat buat ini ya mungkin. Buat ngebobol. Ini kunci stang aja kau pegang. Kunci stang itu. Coba anu. Tuh. Mungkin dia susah dorong kali ya. Kayaknya ini lebih dari satu nih. Hah? Kayaknya lebih dari satu. Masa? Iya kan? Gak mungkin kan? Gak ada. Enggak. Kemarin tadi aku lihatnya sendirian. Tapi kan dia mindahkan motor nih pasti sama ada temannya juga kan? Tapi kalau didorong bisa sih, Dindan. Iya, kalau didorong bisa. Mungkin dia gini manggil temannya buat... Buat mendorong ini aja. Iya. Kayak dengar orang lewat, Pak. Kayak ada suara ya? Iya, Pak. Iya kan? Kayak ada suara, Cuk. Ada suara ya? Jaga belakang. Iya, Cuk. Iya, Kak. Kayak ada orang, Cuk. Hah? Kayak ada orang, Cim. Kamu dengarlah, kayak ada suara tembakan, Cuk. Ih. Lari, Pak. Iya, Cuk. Mana? Jaga. Ih, tutup jalannya tuh. Anjir nih. Ih, bangsa nih. Eh, tolong ya. Hei. Lari kemana gitu tuh? Api jatuh. Api mau jatuh tuh. Ambil. Ih, anjir. Tolong. Cepat lari. Ini pain. Anjir. Eh, datang yang usul tuh. Sini dulu. Ih. Ayo. Ih, tunduk deh, tunduk. Suara tembakan.
Nopal gimana nih bubannya? Kayaknya suaranya di arah mereka nih. Iya, coba kamu kontak. Arah jauh nih, arah jauh. Tata, aku kontak dulu. Kontak. Astaga. Hei. Pal, monitor ya, aman ke di sana. Ada, aku dengar suara tembakan. Halo monitor. Aduh, gak dibalas dan mereka lari kayaknya nih, Den. Soalnya arah tembakan menurutku arahnya ke mereka nih. Pain monitor. Eh, kami dengar suara. Aku takutnya kena mereka nih. Makanya, ini enggak dibalas nih. Iya. Aduh, aku enggak tahu posisi mereka apa masih di tenda. Kalau mereka enggak kena pasti lari mereka, Den. Iya kan? Ini kan lost contact. Entar, pasti lari nih. Kalau enggak lari, enggak tahu nih aku nih. Takutnya mereka ditangkap. Tadi ada ledakan berapa kali? 2 kali ya? Iya, 2. Satunya ini. Satunya agak jeda tadi. Iya. Tapi kecil suaranya. Jauh nih. Jauh. Aku takutnya di arah mereka nih, Den. Aku takutnya mereka kena terus mereka ditangkap. Ada kau terawang deh. Suruh temanmu anu, Den. Monitor, please tolong jawab kalian posisi kalian di mana, aku dengar suara tembakan. Kode merah. Aduh. Gimana, Den? Nah, aku coba minta bantu sama temanku buat ngecek mereka. Belum ada hasil. Aduh. Monitor, please jawab, woi. Kita aman tapi di sini, Den. Aman. Suara tembakannya jauh masalahnya. Jauh. Cari tempat sembunyi tuh. Cari tempat sembunyi anjir. Suara tembakan berapa kali itu? Ya kah? Aman kah? Aman. Ayo sini masuk. Sini. Eh. Kusuk. Ya aman cup. Ini. Woi, diam. Ini kami sembunyi. Eh, kalian di mana posisi? Eh, tapi kalian aman kah? Aku dengar tembakan tadi. Ini aja suruh mereka jangan kemana-mana. Untuk sementara aman cup. Aman. Kami juga. Ini kami sembunyi. Hati-hati. Iya. Kami ini kamuflase di sini. Iya, kami sembunyi juga pakai tenda, aman. Pakai tenda kami. Ah, oke. Kalau kondisi aman, kami sembunyi aja dulu, takutnya dia masih ngincar itu. Dia ada di atas bukit sepertinya. Iya. Aman sup. Iya. Iya sup, tembakannya dari atas dari sup. Aman. Aduh. Tepat di belakang tempat itu tenda kamu kemarin tuh. Iya. Di belakang Pain tadi, ya kan Pain? Suaranya. Kalian posisi kalian dari tenda arah kemana tuh? Utara atau selatan atau di mana tuh? Utara. Oke, jadi posisi kalian dari tenda arah utara ya. Biar aku nanti nyusur ke arah utara. Sama nanti aku kasih kode lighting ya. Oke. Tetap stay di situ, jangan kemana-mana. Oke, usahakan lampu kalian tetap diredupkan ya. Jangan digunakan dulu cahaya. Kita lihat hati aja. Ayo, Pak. Sembunyi aja dulu, Pak. Ya, kalau sembunyi dulu. Bahaya nih masalahnya, bahaya. Tapi yang penting motor udah ketemu nih. Oh, motornya sudah ketemu kah? Aman aja gak motornya? Motor aman. Kalian yang penting selamatkan dulu yang utama ya. Oke, Sob. Anjir, katanya. Aman ya, Pak. Ini aman. Langsung lagi deh.
kita samperin mereka deh. Mereka ke arah utara. Berarti dari jarak tenda mungkin sekitar sekitar 15 atau 20 meter. Ayo, Den. Oke, okay. Let's go, Den. Ayo, Den. Let's go, let's go. Ani. Kayak apa ini, Pak? Coba kita anu yuk. Kita apa? Kita ngintip dikit-dikit. Gak apa-apa, dikit aja. Ayo kita ngintip. Ngintip aja, ngintip aja. Aduh. Kalian kemana nih? Di semak-semak, di semak-semak. Tadi keluarkan lighting kalian, biar kami lihat sekali aja, kami coba cepat langsung ke sana. Cepat, 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 cepat. Oke, oke, bentar, bentar. Fokus ya, fokus ya. Lihat, lihat. Kami di posisi ini, di utara kayaknya. Kalian dalam semak-semak ya? Iya, iya, Sofia. Aku gak lihat kalian. Ini, kasih lighting kamu sekali. Bentar, 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 aku ini mau aku taruh ke atas lightingnya. Kasih lighting. Tutup, tutup. Semua coba badanku, Pak. Iya, Pak. Tumbuhan ini. Oh, ini tumbuhan ini yang kayak tajam itu, nah. Iya. Ah, udah pikir lagi dah, Koin. Yang penting kita selamat dulu. Tebal tenda. Ini, tenda ini tebal. Dobel dua sudah ini. Aman sudah kita ini. Ada suara, Pak. Ada suara, ada suara. Ada suara. Mati aja kita suruh, Pak. Mendekat. Pak, mati kita suruh. Mendekat lagi suaranya. Sup, ada suara sup. Sup, tolong sup. Sup. Dia masih di sana kata Raden. Kita di sini aja, kita di sini aman-aman. Dia masih di sana. Teman Raden tadi bilang barusan dia berada di sana. Tahan, tahan, tahan. Dia agak jauh dari kita, dia di perbukitan. Jadi sepertinya agak susah kalau nembak kita dari sana. Oke, tahan. Ya ini juga di dalam apa namanya? Hah? Semua udah aman nih? Ya? Kalian gak ada kena tembak? Gak ada. Tadi sempat lari. Sempat. Pelurunya gimana? Nyasar ke tanah, cu. Hah? Iya, untung aja. Coba-coba. Lepas dia. Coba kita cek nanti di sana. Iya. Oke, oke, tahan, tahan. Dosa-dosa dicek lagi ini sudah genting banget. Mending kita nanti cari cara lain aja. Dan ini langkah kita ini gimana, Den? Kita mau balik aja atau gimana, Den? Balik aja sudah. Tapi kayaknya aku mau datengin orangnya nih. Bah, Den. Dan enggak usah, Den. Bah, Den. Aman kan ini? Soalnya balik kan, aja sudah. Enggak, soalnya kan kita tadi ditembak, Pal. Iya, masalahnya ya, masalahnya. Iya, tapi kita aman juga sih. Dan kalau kau datengin kita ini kayak gimana, Den? Nah, kayak gini aja, kalian nunggu di belakang aja. Nunggu. Iya, mana, Den? Nunggu kalian nunggu di motor aja biar aku maju sendirian. Bahaya, jangan. Enggak. Balik aja sudah. Lah, soalnya kita ditembak, Pal. Enggak, masalahnya kau sendirian nih, Dan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Aku sebenarnya enggak sendirian, aku sama temanku juga. Hah? Astaga. Balik aja sudah. Enggak. Balik aja. Gimana? Gimana? Aku enggak tahu, Jol. Kan dia bilang Raden tadi dia punya ilmu juga masalahnya, Dan. Iya, masalahnya kalau kalian ikut juga takutnya kalian yang kena, biar aku sendiri aja. Enggak mau juga, Dan. Kalau kau sendirian kita ikut juga nih maju, Dan. Iya. Jangan, justru kalau kalian ikut itu lebih berbahaya lagi. Enggak, Dan. Masa kita tega ninggal aku sendirian di sini? Enggak apa-apa, aku sendirian. Dan, Den, sudah, Den. Sudah, Den. Jangan, Den. Sudah, Den. Den, Den, eh, Den. Raden. Kan kita sudah aman juga nih, mending kembali aja sudah. Sudah. Enggak, masalahnya kayak gini, Pak. Seandainya tembakan itu kena kita. Sudah, Cok. Jangan. Iya kan? Iya. Pasti kita luka. Nah, itu yang aku enggak terima. Enggak. Iya, aku paham, Den. Aku paham, Den. Aku paham, tapi kita cari cara lain deh, mending cari gitu. Cari cara lain aja. Yang amannya lah. Iya. Cari amannya lah. Tapi kalau cara seperti ini cepat.
Enggak. Dan aku bukannya apa sih, Dan, aku bukan enggak percaya sama kamu, Dan. Aku takutnya ada apa-apa, Dan. Iya, kalau kau maju, kita bakal maju juga, Dan. Sama-sama iya, Dan. Kita. Enggak mungkin lah ditinggalkan sendirian. Biar aja, enggak apa-apa aku sendirian aja. Sudah, Dan, jangan. Sudah, Dan. Sudah, Dan. Kameranya, Bang. Sudah. Soalnya kita tadi ditembak. Sudah. Sudah, Den. Enggak, masalahnya dia bawa, wah, kau lihat kita di sana, kita nemu apa? Nih, kami nemu apa, Pal? Nemu apa? Kau lihat, Pal. Selongsong pelurunya, Pal. Mana? Ini kami sudah sembunyikan, Pal. Nah, tadi kami sama Raden di sana, Pal. Aku aja sampai gemetar nih, Pal. Sampai gemetar kami. Nih. Nih, kau lihat. Nih. Ini apa? Ini selongsong peluru, ini peluru tajam, ini peluru hampa kata Raden tadi. Ini peluru hampa ini dia buat nakut-nakutin. Nakut-nakutin. Ini cuman ledakannya aja. Gertak. Ledakan. Ini yang kan, ini yang tajam nih, Den. Tapi kan peluru satunya peluru yang tajam. Tajam ini. Nih, dua ngeri, nih. Ngeri ya. Pakai senjata apa deh ini? Itu sniper tuh sepertinya. Yeah. Aduh. Dah, kita kembali aja. Sudah ke motor, Den, biar aman. Iya, Den. Daripada kamu kembali tuh buktinya tadi. Ada selongsong peluru tuh. Hah? Aku aja gemetar nih dari tadi. Penting kita aman lah sudah. Tapi menurutku kalau cara kayak gini lebih cepat, Bang. Janganlah, Den. Biar kita juga kasih pelajaran ke dia. Jangan terlalu kok. Sudah, Den. Cepat main. Anjir, deh. Woi. Licin. Den. Waduh. Den. Sudah, Den. Oh, ini. Sudah ambil pisaunya, Pak. Den. Sudah, Den. Ambil pisaunya, Pak. Jangan, Den. Tunduk. Ayo. Enggak, soalnya kita dari tadi tembak, Pak. Iya, tunduk. Pak, tunduk, Pak. Tunduk. Bahaya, jangan, Den. Jangan kayak gini, Cok. Kembali aja sudah, biar kita aman lah. Iya. Kan kita enggak tahu dia sendiri atau banyak. Dia makin senang tuh. Dan gini, aku punya ide. Dibanding kita balas secara fisik, Den, mending kita balas secara jarak jauh, Den. Kau kan punya kekuatan jarak jauh. Oh iya, gitu aja sudah. Kami setuju itu. Iya, gitu aja. Daripada kita secara fisik, Den, misalnya kau maju, kita bakal maju. Dan kau yang aman, kau kan punya kekuatan. Kita yang udah punya, takutnya salah satu dari kita, Den. Kita enggak mungkin juga ninggalkan kau sendirian. Iya. Mending kita balik ke rumah, kita atur strategi nanti entah next time kita bakal lakukan secara fisik. Mm-hmm. Kita kan punya ini pelurunya. Mm. Otomatis di pelurunya punya bekasnya dia. Yeah. Iya. Kau bisa melewat kodam kau entah apa, ada bau-baunya dia pasti itu tepat sasaran, Den. Oke? Okay? Sudah, jangan emosi, Den. Gitu aja sudah. Ini takutnya kena tembak lagi kita di sini, Pal. Makanya. Ya sudah. Tapi dari sana tuh sebelah perbukitan dari terakhir kali kami lihat. Iya. Dia masih di arah sana tuh. Ayo, yaudah. Iya, yuk. Gak usah dia lihat cahaya, Cuk. Enggak, aman-aman aja. Jauh dia tadi. Semoga aja dia enggak ngaki. Enggak, mungkin gini dia. Biasanya dia ngejar, Pal. Mungkin lihatnya ramai tadi, Pal. Oh iya ya. Oh iya. Hah. Yaudah kita ke motor aja, Den. Ayo. Cari-cari lain, Den, oke? Okay? Oke, okay, sudah sabar aja, Den. Oke? Okay? Yaudah, jangan emosi, Den. Ya sudah. Oke. Okay. Tenang, Den. Please tenang. Oke. Okay. Kita balik. Ayo, kita ke motor aja. Ayo. Yang penting motor udah dapat. Nah, aman tuh. Motor tadi itu sebenarnya mau dibobol, Pal. Iya kah? Iya, mau dibobol. Yaudah, kita aidan, aidan. Pal, aman kan pisau, Pal? Nih, sudah. Ayo. Sambil tunduk ya.